Rifda Irfana Lutfi, gadis berumur 17 tahun ini sudah menggeluti dunia senam sejak dirinya berusia 6 tahun. Atlet berusia 17 tahun yang kini masih di kelas 3 sekolah menengah atas ini harus pintar menyesuaikan jadwal latihan dengan kegiatan sekolah. Di bawah asuhan Eva Butar-butar, Rifda terus mengasah dirinya untuk melakukan penyempurnaan gerakan lama dan baru hingga terus melakukan pengulangan gerakan. Rai Perak di nomor senam lantai pada SEA Games 2015 ini menjadi atlet andalan yang diproyeksikan dapat merebut emas di SEA Games 2017. Ditemui di gedung senam Raden Intan Kamis sore, dirinya terus fokus mengasah kemampuannya di nomor senam artistik dan menargetkan dirinya merebut emas di SEA Games mendatang. Terus latihan, rangkaian, pengulangan gerakannya lebih banyak, mengejar gerakan yang sudah tertinggal dan mengejar yang baru juga. Kalau ya aku menargetkannya di lantai, dapat medali emas. Usai melakukan latihan, Rifda akan bertolak ke Doha, Qatar dengan armar Tiani, Amalia, serta Taza. Para pesenam putri yang juga diproyeksikan turun di SEA Games mendatang untuk menjalani training camp selama sebulan. Selanjutnya, Islamic Solidarity Games menjadi uji coba pertama sebelum Rifda turun di SEA Games 2017 Malaysia. Renin Taniken, Shalendra Tama, Kompas TV Jakarta.